Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Palestin memberitahu hospital kedua terbesar Gaza, Hospital Al-Quds, sudah menghentikan operasinya setelah tidak lagi mampu beroperasi. Hospital ini kekurangan bahan api tatkala rejim Zionis terus mengebom tanpa henti. Situasi kritikal ini sekaligus mendedahkan kakitangan perubatan, pesakit dan orang awam yang menumpang berteduh di sini dalam bahaya. Kakitangan perubatan dalam pada itu turut berusaha sedaya upaya menjaga dan merawat pesakit dengan cara konvensional, ekoran kekurangan bekalan ubat-ubatan, makanan dan air bersih. PBSM Palestin dalam pada itu turut menganggap Konvensyen Geneva keempat bertanggungjawab di atas krisis kemanusiaan yang sudah berlarutan di Gaza. Terdahulu, Hospital Al-Shifa merupakan hospital terbesar di Gaza juga sudah tidak lagi mampu berfungsi dan sudah tidak menerima pesakit baru. Ini bermakna pesakit dan bayi pramatang yang sedang menerima rawatan berdepan risiko kematian pada bila-bila masa.